Halo, halo, halo. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Hari ini saya ada di Puspen Badung ini teman-teman. Ada di depannya Puspen apa jalan masuk Puspen Badung ya. Jadi saya hari ini akan mengadakan perjalanan ke suatu tempat di daerah Desa Gulingan namanya teman-teman. Jadi Desa Gulingan tuh ada di Kecamatan masuk Kecamatan Mengwi teman-teman ya. Jadi hari ini saya ada sedikit pekerjaan di sana teman-teman. Jadi saya sambil bekerja, ceritanya ini sambil bikin konten lah teman-teman ya. Jadi ikuti saja ya teman-teman ya. Perjalanan saya hari ini, kebetulan hari ini adalah hari weekend ya. Hari Sabtu. Perjalanan saya kalau dari Puspen Badung ini sekitar 8,6 kilo. 8,6 km ya teman-teman. Kalau dari Denpasar, dari rumah saya sekitar 18 atau 20 kilo gitu ya. Oke, ikuti saja ya perjalanan saya hari ini teman-teman. Semoga vlog hari ini bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini senjata saya ini teman-teman. Jadi saya hari ini sebetulnya ada diundang ada acara ulang tahun teman-teman di Desa Gulingan itu ya. Oke, kita jalan teman-teman. Jalan ini berdasarkan Google Map ya teman-teman ya. Jadi saya belum pernah ke sana, belum pernah tahu tempatnya. Jadi berdasarkan Google Map saja teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak nyasar teman-teman. Thank you.
di sini sedikit macet nih teman-teman ya. Ini di apa ini ya? Daerah apa ini? Daerah jalan apa sih ini? Masuk daerah Mengwi ini sudah nih teman-teman. Nah, ini kalau ke kiri ke Mengwi Gilimanuk itu. Jadi kita ke kiri nih teman-teman. Ke arah Tabanan teman-teman. Oh ini apa lampu traffic light-nya bikin macet nih. Ini ada bis mini jadul nih teman-teman, masih beroperasi aja nih sampai saat ini ya. Kabupaten Badung yang ada di kapal Mengwi nih teman-teman. Rumah sakit daerah Mangusada teman. Oh lampu merah. Cukup ramai teman-teman hari ini. Hari weekend, besok hari Minggu teman-teman. Jadi lumayan ramai lah ya hari ini. Tapi nggak terlalu macet teman-teman ya. Padat lancar. Belok kiri teman-teman ke arah Tabanan, ke arah terminal Mengwi teman-teman. Ah, parah itu truknya tuh. Berisik itu di belakang truknya teman-teman. Salib saja sudah. Nah, di depan ini juga kadang-kadang ya macet sedikit ya teman-teman ya, karena ada pertigaan ini. Ini yang ke kiri ini.
ke Jalan Purasada namanya. Kita lanjut teman-teman. Beringket ini teman-teman namanya. Nah, nanti di depan itu ada perempatan ya teman-teman, kita belok ke kanan kalau menurut Google Map ya. Ada perempatan Pasar Beringket itu. Perempatan ini, karena yang lurus itu kan dari arah Bedugul itu teman-teman. Kalau ke kiri ke arah Tabanan, ke arah Terminal Mengwi. Jadi kita di depan ini belok kanan nih teman-teman. Waduh, nggak boleh itu belok kanan itu. Aduh, nggak boleh ya belok kanan ya. Coba saja teman-teman. Oh boleh teman-teman. Jadi sepeda motor boleh. Oh dari sana nggak boleh teman. Dari sini baru boleh ya. Jadi kita masuk ke sini. Ini masuk ke Jalan Gulingan ini teman-teman. Kalau nggak salah ya. Coba ada nggak ya signboardnya ya. Jalan Gulingan ya kalau nggak salah ini ya. Oke, kita jalan aja teman-teman. Kiri nih teman-teman, kita belok kiri. Oke, masuk ke Jalan Gunung Agung nih teman-teman. Tujuan saya ke Jalan Poksai teman-teman. Jadi nama jalannya tuh Jalan Poksai.
di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, teman-teman. Jalan Jepun. Coba kita lihat ada lagi nggak jalan apa nih? Gunung Semeru, kita terus. Ini ancer-ancernya di deket-deket sini, teman-teman. Jalan Poksai. Sudah Desa Gulingan ini, teman-teman. Kita coba lagi terus, teman-teman. Drona. Coba tanya dulu ya, teman-teman ya. Bu, nanya Bu nge, jalan Poksai di mana, Bu ya? Poksai, jalan Poksai. Ya. Jalan Poksai. Ke Banjar apa Bandung Gulingan gitu? Namanya jalan Poksai kan. Niki Gang Drona niki, Bu. Niki Gang Drona niki. Oh gitu. Coba. Nggih, makasih Bu nggih. Saya juga baru pertama. Kita nyasar, teman-teman. Kita coba tanya-tanya lagi ya. Oh, kayaknya di depan ini, teman-teman. Kayaknya sudah deket nih. Ini ke kiri.
Halo. Ah, kita sudah sampai teman-teman. Buter-buter gak karuan. Oke, saya mau cari parkir dulu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu vlog saya, perjalanan ke Desa Gulingan ya, ke Jalan Pokse teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur walaupun tadi nyasar-nyasar ya. Terima kasih yang udah bersama saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya ya. Bye.